Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini memasak ya ibu-ibu. Masukkan bawang putih dan bawang merah. Ini apa itu? Tidak saya gongso, cuma saya cekur-cekur-cekur gitu. Terus masukkan apa ketumbar. Masukkan bumbu kuning atau kunir. Masukkan 1 keping gula jawa, 1 bungkus Royco ayam. Masuk dulu ya ibu-ibu. Masukkan wortel yang sudah saya cuci bersih ya ibu-ibu, saya potong-potong. Terus masukkan tahu yang sudah saya cuci dan saya potong-potong. Masukkan sedikit demi sedikit biar tidak hancur, karena ini tahunya ini ringkih, gampang hancur karena tahu susu. Setelah itu masukkan gembus. Setelah itu masukkan kubis yang sudah saya cuci bersih dan dipotong-potong. Lalu masukkan cabai merah, cabai hijau. Saya petete aja ya ibu-ibu, tidak saya rajang. Semuanya sudah dicuci bersih. Loh, masukkan tomat yang sudah saya potong-potong dan dicuci bersih. Yang terakhir masukkan ini. Santan.
Enggak, kita udah. Biar matang dulu santannya ya, Bu. Jangan sampai pecah ya, Bibo, santannya. Kalau udaknya pelan-pelan aja biar tahunya tidak rusak. Kita icipi dulu. Alhamdulillah, sudah mantap, enak sih. Nah, ini masakan sederhana, masakan kampung ya, Bu. Asalnya juga saya dari kampung. Nah, ini masakan sederhana, masakan dari kampung halaman, dari kampung itu enak banget, sedap. Walaupun cuma bumbunya cempung-cempung sederhana, tapi rasanya bikin nasi habis. Enak ini, Bu. Saya suka dengan gembus. Enak. Selamat mencoba, Ibu-ibu, resep saya ini yang sederhana, tapi rasanya enak, nikmat, sedap, lezat. Semoga keluarga Ibu senang bila mencoba resep ini. Siapapun yang melihat video saya doakan sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan jalan rezeki, berkah barokah lancar. Bahagia selalu ibu-ibu. Selamat siang atau selamat beraktivitas mencoba resep saya ini. Enak loh ini ibu-ibu, sederhana sekali tapi rasanya enak. Nah, selamat mencoba ibu-ibu, semoga resep ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.